Masa yang didominasi ibu-ibu dan anak kecil ini geram, lantaran wali kota Tangerang tak mau menemui mereka. Mereka sempat menerobos pagar pusat pemerintahan kota Tangerang, namun sayangnya upaya mereka tak membuahkan hasil lantaran wali kota tidak mau menemui masa aksi. Dan pintu masuk ruang wali kota juga dijaga ketat oleh petugas keamanan dan Satpol PP. Aksi tersebut juga diikuti oleh ibu-ibu lainnya sebagai bentuk protes atas kekecewaan lantaran tidak ditemui wali kota. Salah satu warga, Dedi Sutrisno, mengatakan warga Kampung Baru tidak hanya memberitahukan ingin demo saja, melainkan sempat datang ke rumah Arif untuk audiensi dan berbicara secara kekeluargaan. Dedi dan warga Jurumudi menagih janji karena wali kota dan jajarannya pernah menjanjikan untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui mediasi. Dari Tangerang, Nanang dan Hilmi melaporkan.